Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai guys, hari ini aku menjadi sopir truk. Ini dia mobilku. Wah, keren banget. Ini adalah truk oleng guys. Jadi truk ini bisa oleng-oleng gitu loh. Dan hari ini kita akan memuat barang guys. Nah, tapi sebelum muat barang kita mau isi bensin dulu ya. Karena truk ini akan lintas pantura guys. Oke, sekarang mari kita coba bawa mobilnya. Wih, keren banget guys. Kalian bisa lihat sendiri kan. Wah, ini benar-benar seperti truk yang ada di Indonesia. Wah, support banget nih sama pembuat game ini. Kalau kalian tahu yang buat, nanti suruh komen di video Bang Boy ya, supaya nanti kita bisa kembangkan sama-sama game ini. Oke guys, kalau gitu kita mau mundur dulu guys. Nah, di sebelah kiri sini nih, kalau untuk hidupin mobilnya guys, kiri bawah. Oke, engine on, kita mundur. Tit. Waduh, keren banget nih. Oke, kalau gitu kita mau isi bensin dulu guys. Ini ada orangnya nggak nih yang jaga nih? Wah, sepertinya nggak ada orang di sini nih. Kita coba masuk dulu kemari. Permisi paman, permisi. Apakah ada orang di sini? Wah, sepertinya nggak ada teman-teman. Orangnya lagi pulang kampung kayaknya ya. Soalnya ini kan masih berbau-bau lebaran teman-teman. Jadi kayaknya nggak ada orang di sini. Oke, kalau begitu kita langsung aja bawa mobilnya guys. Semoga bensinnya masih cukup ya. Oke, kita berangkat. Wah, sorry, mesinnya belum hidup. Oke, kita hidupin sekarang. Berangkat. Widih, oleng guys. Ya ampun, belum juga oleng udah jatuh mobilnya guys. Oke, kita gaskeun lagi. Wih, keren sekali nih. Telolet. Iya. Malah keguling kayak gini. Coba, padahal kan Bang Bay belum mau gulingin guys. Oke, kita coba nih. Ampun, belum juga balik. Baru satu kali belok dia udah terbalik teman-teman. Oke, kita coba lagi. Waduh, ngeng. Wih, oleng nih guys. Oleng nih bos, senggol dong. Aduh, parah banget sih. Ini kayaknya kita muatannya berat banget deh. Nggak tahu muat apa, teman-teman. Kayaknya ini muat beras ya. Oke lah, kalau gitu. Ya ampun. Baru jalan dikit loh. Udah kebalik aja ini. Aduh, ini kok. By the way, Bang Boy lapar banget ini ya. Kita mau cari warung dulu, guys. Supaya kita bisa makan ya. Kalau nggak makan, nanti sopir pantura bisa meninggoy, guys. Oke, kita cari warung dulu. Kayaknya deket-deket sini kayaknya ada warung deh. Tapi Bang Boy lupa tempatnya sih. Oh, ini dia, guys. Ya ampun, ketabrak dong. Sopir ugal-ugalan, guys. Oke, nih dia nih warungnya nih, guys. Mirip warung-warung yang ada di jalan pantura, guys, ya. Siapa dari kalian yang di sini pernah lewati jalur pantura, guys? Tolong jawab di kolom komentar, ya. Oke, sekarang waktunya kita turun. Oke, truk, kamu diam di sini aja. Jangan lari-lari, ya. Kita coba cari penjualnya dulu di sini. Permisi, Mbak. Halo. Ya ampun, Mbak. Jualan kok nggak semangat amat sih? Aku mau beli nih. Gimana mau semangat? Orang udah seminggu ada yang lewat sama beli. Ini makanan saya udah mau basi semuanya. Ya, mungkin sopir-sopir truk lagi itu, Mbak, lagi liburan lebaran. Ya udah, Masnya mau beli apa? Makanan yang ada di sini apa aja, Mbak? Soalnya aku lapar banget nih. Bentar ya. Ada makanan kucing, ada makanan anjing, ada Coca-Cola, ada makanan sarden. Tunggu, Mbak. Itu kok makanan kucing, makanan anjing, nggak salah apa ya? Nggak tahu ya, Mas. Saya mah cuman kerja jagain warung nih. Yang jual nggak tahu yang punya warung. Tuh ada makanan anjing, tuh ada makanan kucing. Ah, kayaknya kamu salah deh. Aku boleh masuk nggak? Boleh, sini coba nih lihat aja kalau nggak percaya. Aduh, ini anak-anak nggak bener kayaknya, guys. Dia ini salah kayaknya ya. Masa makanan untuk sopir kok kayak gitu? Kurang ajar. Mana-mana coba aku lihat nih. Lihat tuh. Waduh. Tuh, yang warna oranye coba lihat tuh. Itu makanan kucing loh. Saya di rumah punya kucing makanannya ini. Sebelahnya dog bite, makanan anjing. Wah. Ini kayaknya bukan warung makan di pantura sih. Ini kayaknya Bang Boy salah jalan deh. Bukan salah saya kan. Tapi buat makan manusia sih ini ada ini nih, spam nih. Apaan itu spam itu? Manusia. Waduh, ini abangnya ketawa nih, supir truk makan spam aja nggak tahu. Jadi spam itu adalah daging patty atau P3 yang ada di dalam burger. Taulah. Cuma dia dikalengin kayak kornet itu. Wow, maklum lah, aku itu tahunya cuma nasi goreng, nasi uduk yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, nggak ada di sini. Mungkin nih makanan anjing sama rasanya.
Coba kamu makan dulu, aku lihat. Nggak mau, takut sakit perut. Nah, kamu aja takut sakit perut, apalagi aku. Wah, kalau gitu aku nggak jadi makan deh. Parah ini warung ini, nge-spam banget ini warungnya ini. Bukan, nggak ada yang beli lagi. Ah, capek nungguin di warung dari kemarin, cuman nggak ada yang beli. Kebetulan kenekku itu lagi sakit. Gimana kalau kamu ikut aja temenin aku tuh naik mobil itu? Mobil yang gede di luar itu punya abang. Ya iyalah, masa punya bapakmu? Wah, boleh-boleh. Bapakku mah gak mungkin pakai itu. Bapakku punyanya mobil limosin. Kan aku orang kaya. Hele, orang kaya kok jaga di tempat ini. Sini-sini ikut aku aja. Kita akan coba naik ini. Ini namanya truk oleng. Ini aku duduk di mana? Duduk di itu, di bawah roda itu. Ya, di pelek. Enak aja. Nyangkut. Ya ampun. Eh, menghadap ke depan, cuy. Bentar. Aduh, Nora. Lele. Gimana nih? Ya udah, situ aja kamu. Diam-diam situ. Udah, gak apa-apa. Bisanya gini. Kenapa jadi kayak gitu coba? Kocak gaming. Lelelelele. Ya udahlah, kita coba gaskan aja ya. Oke, kita gas, geng. Ya. Gimana ini tukang truknya? Oh, tenang. Senior nih, Bos. Santuy. Astaga. Apanya yang senior? Ini emang suka kayak gini, namanya kan truk oleng. Tuh. Gak apa-apa, sekali-kali daripada kamu pusing di situ kan. Daripada kamu di situ cuma jagain terus gak ada yang laku juga. Mendingan kamu ikut aku nih. Aduh. Asik kan? Apaan? Asik loh. Bocor apaan? Gak mungkin lah. Ini ada perlindungan ekstra. Kita kejungkir balik terus lo di sini lo. Oke, kita coba lagi. Ngeng. Truk oleng nih, Bos. Senggol dong. Nah, di situ ada tukang foto tuh. Kamu mau foto-foto enggak? Keren lo kameranya. Mau, ayo kita turun. Sini. Ayo, ini namanya yang pakai baju kuning biru ini Bang Narji. Aku akan fotoin. Oke, udah nih. Cekrek. Dah, coba lihat. Wah, itu hasilnya kayaknya disuruh ambil di studionya dia, Ca. Belum ada di sini. Oh iya, wah cantik banget mukaku. Ayo kita coba lagi di sini foto sama ini nih. Siapa nih? Bang Udin namanya, Bang Udin. Oh, Udin. Bang, aku fotoin, Bang. Oke, Mbak. Gampang itu. 1, 2, 5. Cekrok. Coba aku lihat hasilnya. Wah, pasti hasilnya bagus tuh. Wih, bagus. Keren. Putih banget loh. Wah, cantiknya. Makasih ya. Oke, Ca. Kalau gitu, mobil biru kita udah coba. Sekarang kita ganti mobil truknya lagi ya. Iya. Coba, Bang. Warna merah ada nggak kayak bajuku? Oke, kita cari dulu. Rukizam. Mana tuh? Awas, jangan di situ. Wah, ini mah truk muat apa nih? Muat kayu, Ca. Wah, bawa kayu banyak banget. Waduh. Ini kalau kayunya pada jatuh, mantap jiwa. Mantap jiwa apaan? Kesenggol malahan nanti, Ca. Kita bisa langsung meningsul. Ganti. Yang apa ya? Rukizam. Kita coba satu-satu, kita lihat. Kanter Amariza. Wah, pantura banget sih. Gede banget nih, atasnya bawa apa nih? Ini kayak bawa ini, Bang. Hewan ternak. Bisa jadi sih. Loh, kamu kok lompat setinggi itu? Gak tahu nih, nyangkut. Ya ampun. Oke, yang ini udah kita lihat. Kita ganti lagi, coba. Ini dia warna merah yang kamu inginkan, kan? Wow, ini mah mobil ekspedisi nih, lintas Jawa. Explore. Ayo. Kita coba. Masih kebalik nggak kamu duduknya ini? Bener kan? Enggak lah, udah bener duduknya akhirnya.
Mobil mahal nih bos, senggol dong. Kita muter ya, kita muter ya. Wah, yang ini mobilnya nggak oleng kayak yang tadi. Siapa bilang nggak oleng? Ini cuma pura-pura doang dia nggak oleng nih, nih. Oke, sekarang Marki Cop, mari kita coba. Kode wae. Gak apa-apa, Ca, tapi keren ini loh. Ini kan memang judulnya kan game mobil truk oleng, Ca. Tuh, 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 tuh. Keren sekali. Iya, karena biasa itu kalau Pak sopir truk biasa putar lagu TikTok, Ca. Oh, yang gimana tuh? Oh, yang semuanya. Iya, itu tuh, 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 Bang Boy oleng-oleng tuh. Ini cita-cita kamu kan, dulu kamu pernah bilang mau pengen jadi sopir truk, Cak. Enak aja, aku bilang aku mau jadi masinis. Oh, masinis, elah. Oleng terus loh, jangan lurus dulu lah. Mendingan kamu aku anterin ini aja ya, Cak ya. Aku anterin ke kiosmu tadi tuh loh. Iya bang, cepetan, nanti aku diomelin sama yang punya ini kios. Iya, soalnya kita jalan udah lama. Ayolah. Elah, please lah. Aku nyampe kios tinggal nama ya. Amin. Ini kita ngelompat dikit aja nanti langsung bisa kecelakaan loh ini. Masa? Iya. Cak, tapi kalau menurut kamu ini gamenya Indonesia banget nggak nih? Aduh, ya ampun. Sorry. Oke, sudah sampai. Turun penumpang. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channel Bang Boy Gaming dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Sasya Alala. Oke guys, jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. See you next time, bye bye. Agar menarik hati, ayo kita.